Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aris Jawan, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Rembang ya. Dari Rembang. Ini dengan Mas siapa namanya? Freddy. Mas Freddy ini adalah atlet bola voli. Ini sudah kelasnya Tarkam. Dan ini Mas Freddy ini mengalami cedera ligamen. Sudah berapa lama? 9 bulan. Jadi ini ya. Ini sudah berkali-kali massage ya, pijat ya. Gini. Sudah berapa kali? Banyak. Banyak ya. Sudah gak kehitung ya. Gini. Yang dimassage mananya? Sini. Lukanya kan? Gini. Ini. Lukanya juga. Ya, daerah lutut ini di sini. Ya karena informasi, ya karena edukasi yang kurang sehingga Mas Freddy ini mengikuti saran teman. Infonya di sana katanya, ya katanya. Jadi katanya itu belum istilahnya belum valid ya gitu katanya. Jadi udah ya. Jadi Mas Freddy ini mengalami cedera ligamen sudah 9 bulan ya. Sehingga kakinya mengecil ini, lihat nih kakinya mengecil. Ya. Saya sampaikan mengapa cedera ini kok menyebabkan kakinya mengecil. Ya, ototnya terjadi atrofi. Yang jelas kalau mengalami cedera otomatis akan mengalami nyeri sehingga akan malas bergerak, betul kan? Sehingga akan dimanjakan gerakannya. Nah, inilah yang mengakibatkan ototnya ini enggak dipakai ya, sehingga otot pahanya mengalami mengecil. Nah, semakin mengecil akan mudah mengalami namanya cedera berulang. Sudah berapa kali cederanya? 2 kali. Akhirnya inilah contoh yang namanya cederanya itu kemungkinan awalnya itu robek karena edukasi yang tidak jelas sehingga dia massage merasa sembuh padahal ototnya lemah kena lagi. Ya, sekarang kita lihat ini. Nih. Ya, saya contohkan ini ligamen ini. Nih. Ya, nih. Jadi ini ligamen ACL-nya kena. Lemas saja. Ah, nih. Nih, jelas ya? Ini ligamen. Jadi kalau cedera ligamen ini tidak bisa nyambung dengan pijat. Ya, ini edukasi. Tidak ada seorang mesur atau tukang pijat yang bisa menyambung ACL putus. Ini sudah ranah medis. Ya, yaitu dengan dokter. Kalau pengen ini tidak goyang tentunya dengan operasi. Ya, kalau operasi sudah ranah medis. Kita cuma merilis otot-ototnya. Jadi yang menyebabkan ini sakit ini. Betul kan ini? Karena apa? Mas Freddy ini massage-nya tidak ini. Massage-nya ini ya. Jadi ini mulai sembuh diwocet lagi. Bukalah lagi. Jadi di sini itu di dalam ini ada luka tapi tertutup oleh kulit. Ini ada cairan, masih ada cairan ini di sini. Jadi kadang-kadang itu jalan grill gitu kan. Sewakit ya, wakit ceng, 5 menit hilang. Terus normal lagi. Nah ini lama-lama nanti hari tuanya. Jadi hari tuanya ini akan tersiksa. Kalau dari sekarang tidak hati-hati, kalau dari sekarang ini tidak dikuatin. Ya, ini harus kuat, harus diukur. Nanti di rumah pakai itu ukuran seberapa. Gitu ya. Ini harus kuat. Ini hindari namanya lari, lompat, loncat. Ya, gerakan lari, lompat, loncat. Nah, di dalam voli itu ada enggak itu loncatnya? Ada. Lompat ada enggak itu, Kak? Larinya ada enggak itu? Ada. Nah, kalau ini dipakai lagi bisa bertambah parah. Ini. Jadi mau enggak mau ini sudah pupuk masih muda, kamu harus ke dokter. Ini bisa di cover BPJS. Ya, ini. Ya, jelas ya. Oke, jangan asal pijit nih. Waduh, enak banget Mas ini Mas rasanya. Waduh, ono apa nih Mas? Ono apa nih Mas? Ono neker ya. Les ini. Ya. Sakit Mas? Ngomong baik, kalau jadi tahan. Halo. Ini tahan sakit. Cepet ini.
Halo. Rambutnya. Sakit, Pak. Oh, ini MCL juga kena ini. Ini. Ah. Iya, Pak, jatuhnya gitu. MCL juga kena. Sakit ini? Sakit ya? Sakit ya? Sakit ya? Sawah. Coba digini aja, sakit aja. Oke, ini lah nanti, Mas. Halo? Tegal? Dengar tadi ya? Ya, kamu juga sama. Itu juga sama itu. Nah, tujuan itu. Nah, ini dari Tegal ini. Dengan Mas siapa itu Tegal itu? Hah? Do Evan. Ya. Ini juga mengalami ACL ini. Ya, ini. Sakit. Iya. Nih? Hah? Banget. Sudah beda. Sudah beda. Jadi kena langsung dipijit ya? Iya. Matar gitu kan? Langsung mati rasa. Iya, mati rasa langsung lemes. Langsung lemes, kaki mau lepas. Iya. Jalan enggak bisa, nangis enggak bisa nangis gitu ya. Terus dipijit. Iya, malamnya dipijit. Langsung sakit lagi. Sakit. Wah, tambah sakit kan? Enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur ya. Cekut-cekut itu ya. Enggak bisa jalan berapa hari? Seminggu. Tidak bisa diperlekuk. Pokoknya ngene itu ya. Iya. Dipijit lalu dipaksa. Wah, tambah sakit tak? Ah, ya itu yang salah. Ini ya. Tuh. Jadi enggak bisa nekuk langsung dipaksa aku. Tuh tambah teng lagi kan? Iya. Saya kalau ngejar sakitnya kan harus mau kalau ada tekuk. Ini? Sakit tadi? Eh? Nah, ini. Tadi ini sakit toh? Ini? Eh? Tadi gini aja sakit ya? Nah, ini sudah enak ini. Duduk. Nah. Ono kunang, Mas. Kunang-kunang ini. Nih. Cek sound. Halo? Sakit? Ini loh. Eh? Ini yang sakit ya? Oh. Oke, tengkurap yo. Oke. Nah, ini bagian belakang ini ya, kita lihat juga ini. Ini sakit ya nih? Hah? Hah? Sakit? Ini? Tidak. Apalagi ini Mas ya? Ini apalagi Mas ya? Ya apalagi ya, us. Oke, relax. Kita akan rilis bagian belakang Mas Freddy ini. Ya. Halo. Lemas saja. Bersuara toh. Ngempet ya. Kata abang gitu. Ngomong toh enggak apa-apa. Jerit enggak apa-apa. Sakit ini? Sakit, Pak. Hah? Sakit. Ya sakit.
Halo, sakit? Oke, sekarang cek nih. Halo, kaget, cek lagi. Sakit tak? Tidak. Yang ini yang sakit. Betul? Iya. Halo? Tidak sakit? Iya masih ya? Oke. Oke, kita akan reposisi Mas Freddy ini karena ada pergeseran. Ya, tentunya kita akan reposisi. Mundur, Mas. Oke. Mundur lagi dikit, set. Hop. Sakit ya? Ya? Oke. Lemas saja, gak usah takut, gak usah. Jangan kakinya, rilek aja, rilek ya. Langsung. Rasa? Enak ya? Halo? Ini yang sakit. Mangganya gak boleh tidur. Balik badan. Oke. Ya. Nih, ini sakit nih. Ya, sakit ini? Nih. Nur. Halo. Oke, sekarang cek jalan. Wah, rasanya mau main lah ya. Beda? Enteng kan ya? Enteng? Mau main lagi? Wah. Ya, gitu. Sudah. Ya, coba gini kakinya. Ini kan kamu sudah enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa kan? Ini akan mudah lagi. Mudah kambuh dan kambuh. Ya, ini siang kamu gak merasakan sakit nih, lihat ini. Ya, ini. Ya, tengok kakinya sekarang. Nah, enteng kan kamu merasakan enteng kan? Nah, kamu gerakan seperti ini aja, sakit lagi. Gak percaya? Nih, lihat ini. Halo? Iya, Pak. Sini lagi. Ya, ini, selesai. Selesai ya? Iya. Jadi mudah kan? Mudah. Apalagi kalau gerakan lompat. Apalagi kalau jongkok lama. Ya, sekarang ya. Hati-hati dengan jongkok yang lama. Hati-hati dengan lurus yang lama. Jadi selalu bergerak. Ya, oke. Okay. Dibetulkan ada ini? Iya, Pak. Oh ya. Oke. Okay. Terasa toh? Tek gitu kan? Nah, ini sudah enggak apa-apa. Ya, nih. Nah, betul kan? Kalau pertama itu kan masih apa ya? Istilahnya masih meraba-raba ya atau tidak? Belum pasti, ya kan? Nah, ini kayak contoh lagi. Tekuk lagi kalau enggak percaya. Set. Tek. Nah, ini aja nih. Halo. Hah? Betul, Bora? Iya, Pak. Sakit lagi.
Angkat lagi kan? Oke, betulkan lagi. Betulkan lagi. Lagi ya, wes. Betulkan lagi. Manut ya. Oke. Nih, duduk. Nih lihat. Tidak apa-apa. Masih kurang percaya? Percaya. Kurang percaya? Tunggu lagi kan? Gak percaya? Ketiga kali ya. Set. Ah, wes. Habis ini saya nggak mau lagi. Nih lihat ini. Yang terakhir nggak usah. Tujuh ya? Nggak usah ya. Yang terakhir katanya ini kakaknya coba nih kakaknya. Nggak usah kan? Oh, katanya nggak usah dibetulin gitu loh. Oh, ngantri dulu. Ngantri dulu berapa bulan? Satu bulan lebih. Ini makanya ini ya. Jadi gerakan ini sakit lagi kan? Ya, nanti bayar tambah. Tambah mobil mau pengen telu ya. Oke, okay, yo cek yo. Nah, makanya hati-hati ya. Oke, okay, lekas ya. Jadi hati-hati dengan gerakan ini. Ini ya akan istilahnya itu kembali enak, kembali lagi sakit lagi, enak lagi seperti itu. Ini sudah tau? Nih, katanya sakit tadi. Ini sakit tak? Cara lagi. Udah beda? Hah? Ya. Jadi duduk. Jadi tugas Mas Freddy kakinya. Jadi saya sampaikan, walaupun ACL-nya ini sudah bermasalah, wajib hukumnya harus menguati otot ini. Ya wajib hukumnya. Semakin ini mengecil, akan lemah, akan mudah kena. Kamu gak usah jalan aja ke grill sakit lagi, betul kan? Itu. Jadi ini supaya tidak ke grill, ya situ harus latihan penguatan. Hindari tadi apa? Lari. Lompat, ya itu. Misalkan kamu maling lari, gak usah lari. Maling, gak usah biarin. Itu. Kini kamu lari langsung tas, udah nanti kamu teriak-teriak itu. Paham ya? Itu ada misalkan kamu dikejar anjing, kamu gak usah lari, diem, digigit, ganti gigit. Nah, karena apa? Kamu lari, kamu gak bisa lari ini, bisa gak lari? Gak bisa tau? Paling gini tau kan? Ya, wis. Jadi ini kalau dipaksa lagi, ini Mas Freddy ini akan mengalami cederanya yang lain juga bisa kena. Karena di lutut ini ada 4 ligamen, ACL, MCL, PCL, LCL, PCL, dan bantalan namanya meniskus. Ini ACL-nya bisa, MCL-nya kena, meniskusnya juga kena kalau dipaksa. Jadi saran saya ini sudah ke medis, konsultasikan ke dokter. Apakah mau memutuskan mau operasi atau tidak gitu loh. Kalau enggak operasi ya menetap seumur hidup. Yang kedua, ini harus dikuatin. Itu ya. Sekarang pensiun sepatu sudah enggak bisa paksa lagi ya. Kasihkan temennya. Ya karena ini kamu pada saat kena itu kamu tarkam berapa kali sehari? Sesudah kena, Iya sebelum kena. Banyak kan? Jadi inilah teman-teman kecapean, betul kan? Kamu posisi sudah capek itu kan? Dipaksa main kan? Ah sekarang tarkamnya nggak seberapa, biayanya yang luar biasa. Gitu ya, makanya jangan terlalu capek. Manusia itu ada ukurannya, ada batasannya. Ya, oke. Okay. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini informasi ini bisa menjadikan edukasi teman-teman yang mengalami sejenis cedera ini. Ini Mas Freddy kaki udah mengecil. Tugas sekarang harus mengecilkan. Olahraganya cuma satu. Apa itu? Sepeda. Bersepeda. Hindari gerakan ini, compression ini. Ya, ini. Cukup? Tos dulu.